Yes. Kita lagi pakai hijau-hijau karena hari ini hari apa, Kak? National Day. Saudi National Day. Saudi National Day itu mungkin kayak hari kemerdekaan Saudi. Jadi kita pakai baju hijau-hijau yang warnanya Saudi Arabia. Sekarang kita mau jalan-jalan. Karena lagi National Day itu biasanya ada event, ada pawai katanya, terus ada fireworks nanti malam. Jadi kita enggak tahu lihat apa enggak nanti malam fireworks ya. Yang penting sekarang kita keluar dulu. Anak-anak udah pada pakai baju hijau, gua pakai baju hijau, baju bola Saudi, ada bendera juga, Happy Saudi National Day. Parkir di salah satu venue acara National Day. Jadi National Day di Kobar ini ada beberapa venue, berapa bun ya? Ada 3 ya? Pokoknya di Kornis, dekat Salt, sama di Itra. Nah, kita yang dekat Salt, yang di dekat rumah. Kita parkir agak jauh, depan rumah belum jadi. Karena prediksi ntar malam pasti rame dan susah buat keluar. Nah, kita jalan dulu ke tempat eventnya. Terus ada fasilitas bus juga kalau mau parkir tempat parkir yang agak jauh. Ada bus stop. Where the bus go? Thank you.
ya kita udah selesai dari spot yang pertama di Kornis deket Fish Market. Iya, jadi di sini location map. Di sini tempatnya bazar-bazar sama aktivitas-aktivitas buat anak-anak. Big Blue Fish. Lihat apa aja tadi di sini? I do crabs. Aha, and then? Apa? Ya, selagi kakak Ola lagi mikir, jadi kita mau pindah dari lokasi yang pertama, kita mau pindah ke... Sebenarnya mau nunggu fireworks di sini ada jam 10 malam, tapi karena besok anak kakak sekolah, gue juga kerja, jadi kayaknya kita mau coba pindah ke spot berikutnya, which is di Intra. Katanya di situ ada fireworks juga jam 8. Sekarang jam 7 kurang, mudah-mudahan kejar waktunya. Feeling gue macet sih, tapi ya mudah-mudahan enggak. 8:01 PM. Kita ngapain sih? Vlogging. Vlogging. Guys, hi guys. Fireworks. Kita mau melihat fireworks, guys. Kayak yang tadi udah dibilang deh. Kita akhirnya ngejar ke Intra. Tapi macet. Iya, macet. Jadi memang kita... Jadi udah. Oh, ada bikin apa? Ini. Nyampe di depannya Intra, di luar di pinggir jalan buat lihat fireworksnya doang. Iya. Tapi masih bisa lihat fireworksnya dari jauh. Betul, soalnya nanti fireworksnya katanya cuma 5 menit, jadi nanti habis fireworks kita langsung pulang. Jadi nggak kena macet lagi karena di sini ramai banget. Aku pergi Indonesia. Terus aku macam-macam lagi. Ini face. Terus gigi teacher. Oh gitu. Oh, jadi sekarang kita melihat fireworks dulu ya. Abis fireworks kita mau pulang kan, jadi kita closing aja dulu videonya ya. Iya. Iya, jangan lupa apa kak? Like and subscribe. Subscribe. Anggap anda. Subscribe di bawah tuh kata Ade. Subscribe di bawah. Dadah. Dadah. Like and subscribe.